Nanti gue kasih link YouTube. Teman-teman, di episode sebelumnya, 3 ekor inilah yang akan gue beli nih. Kohaku dari Hoshikin Farm Jepang. Dari Koika Lampung. Dealer ikan koi impor yang ada di Bandar Lampung baru nih. Yang mana yang akan gue pilih? Soalnya gue cuma beli 2 doang nih. Ayo tebak deh. Sabar ya mas. Lagi kosong tuh nggak ada ikan kokinya tuh. Kenapa mas bocor ya? Mantap, omnya nggak denger. Ini dia ikan kita nih. Ini apa? Yang kita beli. Iya. Ini yang 5 step. Ini yang 3. Ini yang 3 step ya. Itu kan 1, 2, 3. Ya, ini yang 5. Lima. Oke. Okay. Mas, belum ingat saya itu. Pada kemana kokinya? Sini, sini. Oh, kokinya sini. Kenapa itu dikosongin, bocor? Iya, kemarin itu bocor bermasalah. Kocoknya? Ya, semenjak gempa itu waktu itu lah. Oh. Itu kan, ini aja waktu itu dibobok terusan karena retakan stafnya itu. Oh. Tanahnya berarti ya? Di sini karena posisinya kan gede. Iya. Kan? Sehat ya mas ya? Iya, gak apa-apa. Sehat menurut saya ikan ya, gak aman ya mas? Iya, setiap hari cek. Dikasih ini ya mas. Iya. Dikasih obat dikit ya. Takutnya kan. Pakai apa obatnya mas? Ini Elbayo. Elbayo ya? Oke, jangan pinggir-pinggir kolam ya. Kenapa? Gak mati. Kalau ini lompatnya jago, jatuhannya ngerti, masih aman ini. Apalagi anak kecil kayak kalian semua, Kim. Sebenarnya tulang itu masih aman, masih bagus. Papa juga segini-gini mah sering lompat. Dari ya iya dong, dari pohon bapak ke bawah lompat kadang-kadang. Nah, cuman kalau kakak Rayo masih kecil, tapi karena dalamnya gede, berbahaya tulangnya. Nah, papa sama mama, selain gemuk, masih umur juga, udah bahaya kan segitu. Tuh. Iya mas, santai mas, nggak usah mas, nggak usah mas. Udah, mau lihat ikan bentar, udah pulang yuk. Udah kan? Ini rencana ngambil kapan nih? Rabu insya Allah. Rabu ya. Ini Rabu ya mas ya? Gini mas, Rabu itu insya Allah tutupnya jam berapa? Apa, kalau tutup jam operasi itu sebenarnya kan jam 5. Cuman kan berhubung kita stay di sini ya ada toleransi gitu, maksudnya kayak okay. Habis maghrib lepas pokoknya ya kalau bisa sih jangan malam, takutnya karena kan gelap aman mas. Kalau memang kata mas Rabu jam 5 saya kan kerja. Jam 4 saya udah nyampe sini. Oh, aman kan jadi ya. Siap. siap nih Jeng, ini ada karasi. Iya, gue liat. Karasinya ini kondisi karasi kondisi. Enggak apa-apa Mas, biar aja Mas. Tuh. Karena dimatiin ini dikit.
kurang jelas. Gak apa-apa, Mas. Ini Tamasaba nih. Nih, tahu Tamasaba enggak? Tamasaba itu kayak koki, kayak koi. Ah, setengah koki, setengah koi, Rai. Oh. Kalau udah gede lucu bentuknya, Rai. Iya, bentuknya lucu. Dia kohak ini apa namanya? Kohaku, tapi ya, tapi bentuknya kayak koki. Kalau di kokinya ini kayak ini. Kayak apa? Orange, bukan ya? Bukan. Berapa Mas Tamasaba ini, Mas? Harganya, Mas? Kira-kira. Kenapa mau apa? Mau bisa lompat enggak kata dia? Ya mau ngapain? Mama lompat. Mau berenang. Bang. Foto ya ini. Enggak lah, video lah. Oh iya. Ya udah, jengukin udah, pamit dulu yuk. Joy, pamit dong. Enggak, ini pamit ini kok, Mas. Oh. Ya pamit lah. Dadah. Dadah. Terima kasih.